selamat sore semuanya. Saya dari Slovakia dan sekarang lagi di rumah mertua. Kebetulan itu memang lagi rame banget acara keluarga, adik dan kakak ipar serta ponakan-ponakan ada di sini semua. Jadi saya bisa bersepeda. Kali ini saya akan bersepeda dan menunjukkan bagaimana desa di Slovakia. Oke? Okay? Jadi saya akan ke arah sana ya. Coba ke arah sana gimana naik sepeda? Naik sepeda sore-sore, aduh benar-benar rasanya kayak bernostalgia. Waktu dulu kecil, saya itu 3 tahun tinggalnya di Cikampek, di kampungnya mama ya. Jadi ingat banget momen dimana waktu kecil tuh suka naik sepeda sama teman-teman terus dari kampung ke kampung. Nah itu lihat, ya ampun benar-benar ingat zaman dulu gitu ya. Ya ampun, gak ada orang cuy, sepi banget. Ya paling ada ya orang naik mobil kayak gini gitu ya. Nah ini lihat rumahnya begini, gede-gede. Rumahnya gede-gede tapi orangnya teh pada di mana? Gak ada kalau di Indonesia kan ya. Pada di depan, orangnya pada bertetangga. Ini emang gak ada tetangganya. Sepi sekali, jadi ya masing-masing aja acara di dalam sama keluarga. Nah ini nih, yang paling saya suka tuh ya desain rumah mereka, terus banyak bunga-bunga gitu. Aduh cantik sekali dan gak ada sampah, bersih pokoknya. Guys ini udah lumayan jauh ya, berapa ratus meter dari rumah mertua. Gak tahu mau kemana. Tapi memang jalanannya sepi banget, jadi wah asik tenan. Jadi beginilah. Nah gak jauh nih kalau seingat saya itu ada kuburan. Nah ini kuburan terus di atasnya ada kayak gereja. Duh, ya kalau di kampung tuh ada gereja itu di atas. Kalau di kampung ya, di desa begini tuh paling rumah-rumahnya itu setiap rumah ada anjing. Anjingnya banyak. Setiap rumah lah ya maksudnya gitu. Aduh ngomongnya balibet. Karena ya untuk penjagaan seperti saya nih kan. Kalau lewat terus anjingnya langsung gong gitu. Tapi cuek aja, jangan nunjukin rasa takut kita. Biasa aja kalau ada anjing. Meskipun sebenarnya takut ya, kayak saya juga takut. Oke, jadi saya sudah berada di ujung desa. Dan ini rel kereta api di sebelah sana. Udah menuju jalan utama ya. Situ ada lapangan bola. Dan selebihnya ya ladang-ladang lagi. Dan kayaknya saya harus balik lagi deh. Well, karena kayaknya gak mungkin ya kalau saya melanjutkan. Jadi saya putar balik. Yang penting ada pergerakan, lumayan gerak 10 menit naik sepeda ya, olahraga. Cus. Udah nyampe nih di rumah lagi. Udah pada di dalam anak-anak. Tadi udah pada berenang. Nedobal nih udah be. Bung. Nah dan Jeremy jung. Cus. Jeremy cus das nih Megan. Nah. Udah adem cuacanya di luar gini. Udah enak. Nah. Nih anak bujang. Udah gede banget nih anak bujang. Kucing. Kucing kakarom. Agarom kucing. Kucing. Ada mau kucing? Yes. Gak ada nak kucingnya nak. Dia suka banget sekarang anjing ada. Anjing kuca. Anjing kuca. This is anjing, this is kucing. Kucing. We don't have dog. Nincen kuca. Sok bas kawan. Diana, look at there, up there, up above the tree. Do you see that? Who are them? Yeah, and then we get a skill. Look at them. Singing. Who? Yeah.
Oh my god, they are already up above the tree, Diana. Do you want to go up to the tree? Just play here? Okay. Where is Adam? Elementa lobačka.